Wah, sudah pagi. Hah. Iya, ini kemarin gue dapat surat kabar di sono ada mau buka baru. Jadi hari ini rencananya gue pengen ngisi ruangan baru gue dengan barang-barang yang ada di mall itu. Semoga aja sih bagus. Woi, ya macet. Oke, sip. Ya udah, ayo kita ke mallnya. Kita naik mobil aja deh. Neng. Anjir, lelet banget. Buset, lelet banget. Cekicicicicuncun. Oke, kita lewat pasir. Sama aja leletnya. Ya udah deh, ayo kita jalan aja. Tempat parkir berhubung mobilnya gue tinggal, ya udah deh. Halo Pak Satpam. Halo, ada apa ya? Saya nggak bawa mobil, jadi saya boleh masuk aja ya? Ya udah masuk aja, ya udah. Selamat berbelanja yang seru ya. Oke Pak, makasih. Jadi ini dia. Ini apa? Penjaga mall. Halo penjaga mall. Halo. Ini baru buka, barang-barangnya import semua atau gimana ini? Enggak, ini buatan asli Indonesia. Oh, ini buatan asli Indonesia. Wow, keren ya. Jadi, gue lihat-lihat ya. Ya udah, kamu lihat-lihat aja dulu. Selamat berbelanja. Oke, makasih Pak. Wih, ada meja kecil, ada kursi juga. Pak, harga kursinya berapa ya, Pak? Harga kursinya 50.000 kalau mejanya itu yang mahal. Harganya 90 juta. 90 juta? Buset, meja kecil gitu doang 90 juta. Iya, harganya 90 juta. Itu terbuat dari kayu jati asli. Tapi nggak semahal itu kali, Pak. Bapak mau nipu kali ya. Tapi ya udah deh, saya nggak jadi beli itu, mahal banget. Iya, coba kamu lihat deh yang lain. Ini meja keren juga ini. Oke. Kalau meja harganya berapa? Meja harganya 2 juta. Meja yang gede itu? Iya, harganya 2 juta. Mau beli nggak? Oke. Gua lupa bawa duit. Sabar ya, Pak. Saya balik dulu. Aduh, kenapa setiap gua belanja gua lupa bawa duit? Ini gimana ceritanya? Dahel. Dan mobil gua kayaknya bensinnya mulai habis. Lelet banget. Kamprot. Aduh. Oke. Kita ambil 1 juta. Oke. Ya ini lelet banget. Ayo kita ke mall lagi. Halo Pak. Halo. Saya mau beli meja. Iya, terus apa lagi? Saya coba lihat yang lain dulu. Ya udah, silakan lihat yang lain dulu. Ini lampu keren juga. Kalau lampu harganya berapa, Pak? Lampu harganya 1 juta. 1 juta lampu gini doang? Iya, itu merek terbaru. Oke, Pak, makasih. Kalau TV? TV 3 juta. Oke, TV 3 juta. Jadi, ini meja 2 juta kan, Pak? Iya, meja 2 juta. Ini 1 juta. Ini berapa, Pak, tadi? Gini deh, saya kasih harga spesial buat kamu. TV saya kasih kamu 1 juta. Oh, makasih, Pak. Jadi 1 juta, 2 juta, 1 juta, 1 juta, 4 juta. Saya beli sofa deh, Pak. Sofa berapa, Pak? Sofa 5 juta. 5 juta? Oke, kita hitung. 1 juta, enggak. 2 juta, 1 juta, 1 juta. 4 juta tambah 5 juta, 9 juta. Oke, Pak. Saya beli itu. Ini ya, Pak. Saya bayar, lunas. Oke, makasih. Silakan berbelanja lagi. Ini, Pak. Ambil. Astaga, Pak. Yaudahlah, Bapak ambil ya. Iya, saya ambil ntar. Silakan ambil barangnya dalam case. Oke, makasih, Pak. Ayo gua ambil ini. Gua ambil ini. Gua ambil TV. Gua ambil sofa. Aduh, gua enggak sabar. Oke, Pak. Misi ya, Pak Satpam? Iya, sana. Gimana belanjanya seru? Seru, Pak. Bapak mau duit enggak, Pak? Oh, wani biru. Tenanglah, Pak. Saya ini orangnya baik, Pak. Jadi saya bagi-bagi.
Oh, makasih. Oh. Oh, ya udah ya, Pak. Makasih. Wih, ini duit palsu, kampret. Oh, ini. Yang gua kasih tadi barusan duit palsu. Perumahan Hexagon. Ya udah, aku mau kabur. Oh. Oke, okay, ayo kita ke ruangan baru kita. Large table. Kita taruh lampu dulu deh. Kita taruh large table yang di sini. Lampunya di atasnya. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Gue taruh lampunya di sini aja. Fancy. Yeah. TV gue taruh di sini. Dan sofa gue taruh di sini. kita nonton TV kita. Keren banget. Ya udah kita ambil barang-barang kita buat kita taruh satu juga. Kita masuk lagi sini. Item kita taruh di sini bisa nggak bisa. Gue pengen taruh majalah gue di sini. Gue pengen taruh item gue di sini. Gue mau ambil apa ya? Jangan bercoli. Kita ambil despair mungkin. Kok hilang? What the hell? Ya, despair kita hilang. Ya sudahlah. Asal Hirubayan tidak bangkit lagi. Bercoli, kalau bercoli. Bercoli juga hilang. Ya udah, kita ambil bercoli yang di sini. Kita tukar. Sip. Oh. Oke. Okay. Whatever lah. Oke, okay, keren deh ruangan kita. Dan kita, gue pengen ke mall lagi. Siapa tahu ada barang bagus. Mobil kita harus kita betulin. Jadi lelet banget, gak tau kenapa. Mungkin bensinnya ini. Masa gue masih protes lagi sama Art Jump Shop. Ah, besok aja lah. Gue malas hari ini. Hari ini gue pengen ke mall. Oke, okay, kawan. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Furnitur di Minecraft. Ada TV, ada yang lain, ada kursi. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe kawan. Jika kalian ingin seri lagi episode seperti ini. Dan jangan lupa tinggalkan like. Jadi thank you for watching. See you next time. Goodbye.